Boleh sambung sedikit. Juga merujuk kepada persoalan yang saya bangkitkan, saya tak tahu sama ada Yang Berhormat Menteri akan panjangkan dalam jawapan atau tidak, tapi sebelum itu saya nak timbulkan semula, iaitu cadangan ataupun pada saya macam satu janji semasa pembentangan GTP, Plan Transformasi Kerajaan. Kerajaan juga kata akan ada ulasan ataupun kajian tentang dasar-dasar terdahulu sebelum kita mulakan dasar baru, sebab antara perkara yang dirujuk khas itu keperluan kepada dasar transformasi ini, kerana mengambil kira kita tidak boleh berterusan dengan keadaan yang biasa, kita perlukan satu transformasi secara menyeluruh. Jadi saya nak tanya, betul ke tidak pihak kementerian ada menyediakan laporan penilaian terhadap dasar lama, sebagai contoh dasar Pandang ke Timur, dasar Persyarikatan Malaysia atau Persewastaan, ada ke tidak cadangan itu nak dibawakan untuk menunjuk keperluan kita mewujudkan segera beberapa langkah di bawah dasar baru itu, pelan transformasi dan sebagainya. Terima kasih. Ada beberapa beberapa perkara yang Imam Indra Mahkota bangkitkan yang saya belum selesai untuk memberi jawapan. Satu, Yang Berhormat menyatakan mengapa kita memberi insentif cukai. Kita kehilangan cukai. Seperti mana kita maklum, ya, sebelum kita menyediakan dasar tersebut atau kita memberi insentif cukai, tentulah kita membuat kajian cost benefit analysis. Saya ambil contoh mengenai dengan Razak Exchange. Ya. Kita tahu bahawa tujuan kita adalah untuk meningkatkan daya saing dalam sektor kewangan dan juga pasaran modal negara ini. Ini sekarang menjadi satu sektor yang begitu kompetitif. Negara-negara yang muncul baru pun nak mencapai tahap pembangunan tersebut. Dan kita tahu bahawa kita mempunyai beberapa subsektor dalam bidang itu yang kita berjaya. Antara lain sukuk kita, umpamanya sukuk kita adalah penerbit yang terbesar di dunia, sampai 71% daripada keseluruhan sukuk dunia. Dan IPO sekarang ni kita yang ketiga terbesar di dunia. Amerika nombor satu, China nombor dua, kita nombor tiga, Hong Kong nombor empat. Malah IPO kita FEDA Global dengan IHH Healthcare, dari segi market capitalization adalah nombor 3 dan 4 terbesar di dunia. Dan insyaAllah Astro nanti yang dalam proses untuk penyenaraian akan jadi salah satu di top 10. Mana kita boleh leverage daripada kerjaan tersebut? Kita mencapai kerjaan tersebut kerana kita berpandangan jauh, kita buat cost benefit analysis, kita sediakan tax incentive pada peringkat awal untuk tujuan supaya kita dapat menjana pertumbuhan tersebut. Jadi bila kita bercakap dalam konteks, saya ambil contoh Razak Exchange umpamanya, kita telah buat kajian, kita akan kehilangan cukai, Datuk dan Ketua. Tetapi cukai yang akan kita kutip hasil daripada spin-off tersebut, tolak cukai yang kita hilang, kita akan dapat antara 15 bilion sampai 20 bilion tambahan daripada cukai yang akan kita peroleh. Begitu juga kita lihat di cyber, cyber jaya dan sebagainya. Ini hasil daripada itu. Kita lihat di bidang petroleum umpamanya, kita menyediakan insentif untuk pergi ke marginal field yang orang tidak minat. Tapi dengan insentif tersebut, kita boleh menjana satu perniagaan yang operator dalam bidang marginal field datang ke negara kita dan bersedia untuk membuat perbelanjaan capex dan kemudian kongsi keuntungan mengikut persetujuan antara Petronas dengan syarikat-syarikat tersebut. Jadi itu dia wisdom Datuk Ketua mengenai dengan cukai, insentif cukai.